Oke guys, kembali lagi bersama dengan game FC Mobile ya. Di video ini saya akan bahas ada apa di patch terbaru FC Mobile tanggal 11 ini guys. Oke, kita klaim dulu ini. Kita login. Login dah dapat hadiah nih guys. Oke, apakah bisa dijual nantinya? Dapat 100.000, banyak banget ini hadiahnya. Wow, masih bisa diklaim lagi. Ini nggak bisa dijual kalau ini guys. Terus ya seperti biasa untuk selanjutnya harus berbayar guys. Bukan gratis, terbuka setelah membeli 10 tawaran. Ada syaratnya ternyata guys. Oke. Kita ke event juru dulu. Di intro ini udah reset lagi ya, ini sudah misi-misinya sudah bisa kalian selesaikan lagi. Oh, ini terbuka besok guys. Besok ini. Kita ke menu utama, utama Euro. Ini semifinal sudah terbuka ini. Hadiahnya uang 100.000. Uang 100.000 rata-rata uang. Ini sudah sampai di semifinal. Nah, ini bisa kalian klaim ya guys ya. Kalian ingin yang mana bisa kalian. Oh, tapi bayar guys, bayar bayar dengan poin perjalanan. Ini pemain yang nggak bisa dijual juga. Ke dia Euro. Ya, minggu kelima. Nah, ini sudah terbuka, kita gacha di sini. Kita klaim ini, guys. Kita klaim ini sudah terbuka, kalian pilih mana? Kalau yang ini yang fun di sini ini nggak bisa dijual, rugi, guys. Nanti yang ini ya coba ya, ini nanti bisa dijual atau enggak kita buka. Dari hitungan mundur 3 2 1 des. Wih, ada animasinya guys, animasi Euro. Siapa guys? 97 Sommer. Nanti kita cek ya, jadi jual atau enggak kira-kira. 97 loh, lumayan loh. Ini rate-nya 95 sampai 99, dapat 97. Jadi ya, kalian penasaran nanti kita habiskan ini dulu. Kita borong. Wah, langsung dapat checkpointnya yang atas ya, Mas Kerano ya. Thank you.
kan poin perjalanan jurunya. D2. Jawaban Mas Kirano. Oh, yang ini tadi aku cuma dapat 3 juta ya kalau nggak salah tadi. Udah habis. Bisa klaim lagi di sini. Ini kayaknya nggak pernah dapat pemain FPS tinggi dari sini. Hanya mitos atau gimana itu yang bawah itu, guys. Nah, dapatnya main-main segini, guys. Ini mitos atau gimana ini? Coba sampai 20 ya. Sampai 20. Percobaan skat 19. Sini-sini nih, guys. Coba kalian komen ya, pernah dapat pemain GG nggak dari sini, guys, dari paket Euro ini, guys. Ini namanya mitos atau pajangan ini, guys. Sudah 20 kali gacha di sini dapatnya ya pemain. Nah, itu lagi ya biar gak penasaran ya kira dapat pemain bagus atau enggak di sini, guys. Wah, gini-gini aja, guys. Satu lagi. Ya sudahlah, sudah. Jangan dipaksa. Emang enggak hoki. Di sini masih nih, guys. Tiga, dua, satu. Gak ada yang masih, Oke, di penjuru sudah ini. Kita cek ya, Somer tadi bisa dijual atau enggak. Bisa dijual, guys. Woi, ini bisa dijual, guys. Wih, GG, guys. Langsung laku ini kalau dijual. Oke, jual. Kalau di up ya pokoknya bisa dijual nih, guys. Terus tadi dapat pun nggak bisa dijual, ini yang awal tadi dapat bonusan tadi nggak bisa dijual, guys. Terus yang mana? Di event ini apakah ke reset lagi? Idenya, oh ya ini reset lagi, guys. Jadi kalian tiap hari harus memainkan ini ya biar nanti kebuka ya. Ini masih
masih sama. Turnamen juga masih sama. Kita sendiri. Ini terbuka besok. Kalau aku lebih suka ngambil yang ini ya, dia yang pertama ini. Bisa dapat masker anu dua. Pasnya sendiri masih kabel ya. Ini udah kebuka, kalian bisa menukarkan kan yang pemain-pemain gratisan tadi, guys. Ini. Ini pemain-pemain yang nggak bisa dijual, bisa kalian tukar. Kira-kira kalau ini kalian sudah dapat main orang 97 nggak ya? Wih, lumayan. Kalau kalian punya OVR, pemain OVR 91 terus harganya ya ngepres 3 juta, jangan kalian jual ya, nanti kalian tukerkan di sini karena di sini nggak dapat potong, nggak ada potongan guys, jadi untung. Tadi aku dapatnya 2.900-an, 900 ribuan. Terbuka dalam menulis tawaran semifinal, tawaran semifinal yang mana guys? Pertukaran divisi ini yang worth it. Tuh ini bisa aku tukar di sini, guys. Dapat Mascherano ini. Kemarin dapat bagus di sini, guys. Di yang 10.000 ini. Tuh pemain yang baru, pemain yang baru. Ya masih mahal-mahal.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.